Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'fir. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُيَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ إِلَى بِخَيْرٍ اللَّهُمَّ فَكِّهْنَا فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin, Muslimat Rahimahkumullah, Alhamdulillah, Suma Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah SWT dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memilih dan merezekikan kepada kita dapat kita solat subuh berjamaah. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita beramal dengannya insya-Allah. Alhamdulillah. Pagi ini kita nak kongsi sedikit tadabbur beberapa ayat Al-Quran, ayat-ayat yang pendek. Dalam tajuk apa? Menyesal di penghujung nyawa. Tu. Kita ni makhluk yang namanya manusia ni, kan. Walaupun ada makhluk yang bernyawa, lima golongan makhluk yang bernyawa ni. Pagi ni kita nak bincang satu makhluk yang bernyawa yang namanya manusia. Setiap manusia tu dia ada penghujung. Setiap permulaan ada penghujung dia. Allah mencipta alam ni dua kaedah aja, kan? Ada syurga, ada neraka. Ada hidup, ada mati. Ada bermula, adalah penghujungnya, kan? Tidak pernah ada bermula, tak ada penghujung, kan? Dia bila tak ada penghujung tu, di syurga besok. Syurga dan neraka masuk tu, kan, dia tak ada penghujung dah. Nikmat tu selama-lamanya, abadan abada. Sampai bila? Wallahu alam. Allah jualah yang mengetahui. Kan. Itu sebabnya kita hidup kat dunia ni, bersedialah untuk menghadapi penghujung dia. Kan. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Sesuatu yang akan menamatkan kesukaan kat dunia ni yang namanya mati tu, kan. Duduk kat dunia ni seronok setengah orang, dia tak pernah terfikir pun ada satu ketika yang jadi tak seronok. Yang menamatkan keseronokan dia tu yakni mati, kan. Menyesal di hujung, di penghujung nyawa. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahawa apabila tiba waktu kematian, akan ada manusia yang memohon kepada Allah supaya diberikan peluang untuk kembali beribadah di dunia ni. Tu Allah Subhanahu Taala sentiasa mengingati manusia itu, kan. Sebab apa? Ada lagi satu kehidupan selepas kita meninggalkan dunia ni. Mati hanya ada dekat dunia ni saja. Allazi khalaqal maut, kan. Kami datangkan mati itu untuk apa? Mengambil nyawa manusia. Mati itu adalah makhluk. Di mana satu hari nanti, dan ketika mana manusia ni yang dah masuk neraka dan masuk syurga, itu lastnya lah. Maka Allah akan datangkan mati ni, kan? Allah akan jelmakan mati ni sebagai seekor binatang. Maka Allah tanya ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kenal ke mati ni? Ahli neraka kata, kami kenal, kerana dialah kami masuk neraka, kan. Kalau tak mati, tak masuk lagi. Maka Allah tanya pula ahli syurga, wahai ahli syurga, kamu kenal mati ni?
Kan? Katanya ahli syurga, kami amat mengenali dengan mati ni. Sebab mati inilah kami masuk syurga. Sebab apa? Nak masuk syurga tu syarat dia kena mati dulu. Walaupun amalan setinggi langit pun, kalau tak mati, tak masuk syurga. Kena mati dulu. Ha, kan? Wa imam macam mana pun, mati tu akan datang. Maka Allah akan berfirman, wahai mati sekarang ni, aku akan matikan kamu. Maka disembelihnya mati itu, maka matilah mati itu. Maka Allah berfirman lagi, wahai ahli neraka, sekarang sudah tidak ada mati. Maka kamu akan diazab sakit yang tidak akan membawa mati. Kita kat dunia ni sakit mati habis. Tak ada sakit dah. Kan? Maka ahli syurga juga, wahai penghuni syurga, sekarang kamu akan menikmati segala nikmat yang aku telah sediakan kepada kamu. Kan? Sampai bila? Sebab dah tak ada mati dah. Sampai bila-bila. Ha, kan? Seronoklah ahli syurga tu. Siapa dia? Siapa lagi tuan-tuan lah. Kan? Ha, tu siapa lagi ahli syurga? Tuan-tuan lah. Kan? Sebab tu tuan-tuan boleh ada pagi ni. Ha, sebab Allah pilih dah tuan-tuan. Sebab apa? Kan? Dalam surah Yunus ayat 100. Allah kata, tidak akan beriman seseorang itu kecuali dengan izin aku, kata Allah. Ala biiznillah. Dengan izin aku. Maka Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam ini, telah mengizinkan kita berada di pagi ini. Bukan kebetulan. Kebetulan itu hadis Melayu ya. Asyik-asyik kebetulan, asyik-asyik kebetulan. Ha, kan? Tak ada, Islam dia tak ada kebetulan. Semuanya telah diatur. Pertemuan kita pagi ini pun diatur. Lepas ni kita nak makan nasi lemak pun diatur dah. Ha, kan? Nak seorang sebungkus ke, seorang dua bungkus ke, terpulanglah insyaAllah. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbir ji'un. Sehingga apabila datangnya kematian, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Tu. Sebab apa? Manusia ni bila dia dapat keseronokan, dia jadi lupa. Jadi itu sebabnya kita selalulah kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahasanya, ingat mati itu selalu. Kan? Kita tak ada apa dah tuan-tuan. Macam kita pagi ni lah, yang hadir pagi ni, semua nikmat Tuhan kita dah rasa dah. Apa yang kita tak rasa lagi? Okay? Makan ni macam-macam makan ada. Jenis, semua jenis tom kita makan. Tom yam lah, macam-macam tom lah. Kan? Dah jemu dah rasanya. Sampai satu ketika nanti kita akan kata apa? Ish, aku jemulah hidup ni. Tu nak matilah tu. Kan? Jadi jangan ada perasaan jemu tu lagi. Kan? Selagi mana kita rasa kita amalan tak apa nak cukup, kan? Carilah bekal untuk kita bawa. Tuan-tuan, perjalanan selepas ini adalah satu perjalanan yang cukup jauh. Tapi untunglah kita ni jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Bukanlah untung, memang Allah dah set dah. Allah yang pilih, Allah yang merezekikan kita agar kita ni jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah sayang kita. Kan? Tempih daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Allah pilih kita. Untung jadi umat Nabi Muhammad ni sebab apa? Umurnya pendek-pendek. Jadi dosanya pun sikit. Berbanding dengan umat Nabi Nuh tu. Kan? Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Ada umat Nabi Nuh tu berdosa sampai 950 tahun punya dosa. Ya Allah Rabbi. Kan? Kita tak sampai tu pun. 50 habis, 60 gol habis semua. Jadi nyawa tu pun tak pendek, umur pun tak pendek, jadi kan, dosanya pun sikit. Allahu Akbar tu. Kan? Tuan-tuan bayang tengok tuan-tuan. Kan? Sayangnya Allah kat kita ni. Kita hidup katalah 70 tahun lah kat dunia ni. Allah bukan kira daripada umur setahun tu dah. The moment kita akhir balik. Kan? Tu pun tak kira lagi tu. Lepas akhir balik, usia remaja, lepas usia remaja, usia matang. Lepas tu Allah kira pula kita daripada mana. From the first moment kita, solat tak tinggal-tinggal dah. Kan?
Kemudian kita istighfar pula. Yang istighfar tu Allah ampun dosa. Yang belakang-belakang ni Allah tak kira dah. Allah kira yang ujung je. Jadi berapa lama sangat tuan-tuan? Kata dalam 10 tahun. Kan, kita betul-betul punya. Kan, betul-betul punya beramal. 10 tahun ya. Dapat syurga tuan-tuan. Abadan abada. Kan, bukan abi abadi. Abadan abada. Kan. Tu tak tahulah berapa bilion tahun tak tahulah. Kan. Nanti di pertengahan kehidupan dalam syurga tu. Katalah berbilion sepuluh, satu bilion tahun lah. Ada penghuni syurga seorang tanya. Ya Allah ya Tuhanku. Ni berapa berapa lama lagi ni? Berapa bilion tahun ni? Allah kata hang duduk sengap-sengap sudah lah. Kan. Dan jangan duduk kira apa semua tu. Tu nikmat Allah bagi. Kan. Oh ya Allah kau kita oh berbaloi tuan. Berbaloi tuan. Berbaloi. Jadi baik eh, menjadi baik. Kan. Jadi this is the moment whereby kita kena jadi baiklah. Kita dulu pun jahat juga, kan. Mana ada orang start-start jadi baik terus. Kecuali macam tuan-tuanlah, tuan-tuan ni memang daripada azali baiklah. Kan. Tu. Jadi untunglah siapa yang jadi baik. Tuan-tuan, orang yang baik ni Nabi kata Allah akan tunjuk dia jalan yang baik. Ha, kan. Jadi kita berazamlah untuk menjadi baik. Ketika mana tuan-tuan? Kita nak jadi baik ni di ketika kita celik mata pagi tadi. Apa yang terlintas di hati kita? Kan. Kita kena kata ya Allah, jadikanlah aku jadi orang yang baik pada hari ini. Ha, kan. Baik dan segi segala segi ya. Okey. Sebahagian mufassirin mengatakan bahawa ayat ini adalah berkenaan orang kafir yang menyesal akan kemungkaran serta maksiat yang mereka lakukan di muka bumi ini. Ha, tu. Setiap manusia, asal dia nama manusia, nak mati saja Allah tunjuklah dia. Menyesal tak menyesal dia. Kan. Lah ni Allah tak tunjuk lagi. Allah suruh dia pakai akal tu. Suruh menyesal dulu. Kan pepatah orang Melayu dulu tuan-tuan. Tok Wan kita lu mengaji tak tinggi tuan-tuan. Tak tinggi mengaji pun. Tapi pepatah Melayu bidalan dia peribahasa kita pakai sampai lah ni. Orang sekarang yang ada PhD pun tak boleh nak buat peribahasa. Kan. Pantun pun pantun dokrat ya. Terima kasih daun keladi. Kalau boleh bagi lagi. Tu je lah. Orang dulu-dulu Allahu Akbar. Dia kata apa? Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian tidak berguna. Memang kena sungguh ayat tu kan. Jadi alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita, merezekikan kita semuanya menyesal dahulu. Kan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ramai di antara manusia ni sibuk ke dunia ni siang malam pagi petang tak cukup-cukup. Macam nak bawa kereta tu. Kan, dalam kubur. Kan. Sampai bila dia sedang tu? Bila dia mati, dia duduk dalam liang tu, datang saja malaikat, barulah dia perasan, eh aku ni mati dah. Maka masa tu baru nak kelupuk, tak guna. Menyesal masa tu tak guna dah. Allahu Akbar. Kan. Jadi menyesallah, menyesal dahulu. Pendapatan menyesal kemudian, tidak berguna. Kan. Sebagian mufassir mengatakan bahawa ayat ini adalah berkenaan orang kafir yang menyesal akan kekurangan serta maksiat yang mereka lakukan di bumi. Tetapi secara umumnya, ayat ini turut mengingatkan keadaan Muslim mahupun kafir yang berada di ambang kematian mereka. Ha, tu. Bukan kata orang kafir saja. Orang Muslim, orang Islam pun sama. Semua sama lah. Kan? Kita serupa saja. Kan? Kalau tak buat persediaan, dia jadi menyesal. Kalau ada persediaan, dia okey lah. Mana kata bukanlah confident sangat pun. Dan kita pun mengharap Allah SWT ihsan dan belasan daripada Allah SWT. Kan? Tetapi yang kata Allah ni tuan-tuan, kan? Itu sebab kenapa Allah suruh kita solat lima waktu je. Allah ni menjadikan manusia, dia tidaklah nak membebankan tak? Apa bebannya? Lima waktu je. Instead of 50 waktu. Kan. Allah tahu dah. Bila Allah anugerahkan 50 waktu tu kepada Nabi Muhammad SAW. Kan.
Nabi akan tahu, Allah tahu dah sampai bila, sampai 5 rakaat, sampai 5 waktu. Allah tahu dah. Kan? Sebab apa? Kenapa Nabi tak naik pula jumpa Allah selepas bagi dapat 5 waktu tu? Malu tu. Nak cerita pula yang bahasanya Nabi ni malu nak jumpa, nak minta lebih-lebih. Kan? Baliklah kepada peribahasa tadi. Kan? Beri betih nak paha. Lagi itulah cerita lah. Kan? Kaitan dia. Jadi Nabi Muhammad SAW malu, Nabi kata dekat Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa kata apa? Ya Muhammad, 5 pun Allah beratlah umat hang nak buat ni. Umat aku besar-besar pun ni tak boleh buat. Tak mau umat hang kecil-kecil. Kan? Apa hebatnya umat yang kecil-kecil ni? Tu yang lagi satu. Belas kasihan Allah Ta'ala tu. Dia buatnya umat Nabi Muhammad ni kecil-kecil ya. Jadi bila kecil makan pun tak kuat. Ada seorang makan sampai 3 gantang. Tak lah. Satu pinggan pun tak habis. Kan? Isi lemak sebungkus pun tak pernah nak habis. Kan? Jadi tengok Allah lagi sekali. Allahu Akbar kan. Jadi kita kena duduk seorang-seorang, duduk muhasabah diri. Kan? Aku ni mujuklah Allah bagi aku jadi umat akhir zaman. Kan? Sentiasalah ingat pada Allah. Sentiasa ingat. Itu sebab ayat dan surah Al-Imran Allah kata apa? Ingatlah aku ketika mana kamu jalan, berdiri, duduk, baring apa semua. Ingat aku. Macam mana kita nak? Kita ingat dah Allah. Macam mana yang nak kata ingat no? Tuan-tuan senang je ingat. Kan? Macam kita ingat mak pak kita kan, ada ibu bapa kita yang telah meninggal, kita ingat tak? Ingat kan, satunya manusia yang pernah berjasa kepada kita, kita ingat habis kan. Sebab itu pusat ni ada, Allah buat pusat ni. Kenapa ada pusat? Semua manusia ada pusat. Kenapa ni yang kata talian hayat ni pusat ke pusat tu? Bila kita tengok pusat ni, ingatlah bahasanya pusat ini pernah bercantum dengan satu pusat kan? Manusia yang namanya ibu, yang kita sayang sangat tu kan. Kita ni, kita sayang mak ni tuan-tuan, tak usah duk cerita siapa lah. Suami yang dah kahwin lah pun kan? Bila dia susah, dia jumpa mak dia juga, dia tak cerita kat bini dia. Dia tahu kalau dia cerita kat bini dia, bini dia nanti beletiak dulu kan? Dia pun malas juga kalau nak beletiak. Dia cerita kat mak dia. Dia pun telefon mak dia. Selama ni tak pernah telefon pun. Dia telefon. Halo, assalamualaikum mak. Mak sihat kat? Baru tanya mak sihat. Lama ni tak tanya pun. Tu yang kata anak. Kan? Kata, mak lapang lah, saya nak balik jumpa mak sat. Tuan-tuan, the moment anak kata tu, mak tahu dah. Yang kata firasat tu. Mak tahu dah anak aku ni ada masalah. Kan? Mak tak akan kata, hang ada masalah, buah nak jumpa aku. Apa punya anak? Ada, mak tak kata. Mak telan dulu ayat liuk. Baliklah, balik, insyaAllah. Mak ada, mak tak pergi mana. Kan? Tu. Nanti hang balik, nanti mak masak lah. Masakan yang mak yang suka tu. Tu dia, mak tu. Anak tak suruh pun. Mak kita saja tahu yang apa makanan yang kita suka. Boleh masak lemak cili padi ke, ikan salai ke, itik salai ke, mak tahu. Mak nanti ibu masak. Kan, isteri kita pun dia punya ayat tangan tak berapa anak ni sangat kan tu. Sebab dia kadang-kadang dia masak tu dia beletiak ya. Tapi bukan isteri kita yang ada pagi ini ni. Isteri kita pagi ini ni memang excellent, memang okey mah. Kan, isteri kita yang di luar sana lah kan. Jadi anak ni pun baliklah, balik pun tak dan sampai ke atas rumah ni, sembang kat atas tangga ya. Saya ni mak ada hajat sikit lah. Mak tahu dah hajat tu. Hajat nak minta duit balik tu. Bagi dah tiap-tiap bulan 500. Nak ambil balik. Nak pinjam balik. Saya ni bisnes saya down lah sekarang ni. Tak macam mana ke. Kan. Kalau ada tanya duit yang aman duk bagi tiap bulan tu ada lagi mak? Ada. Mak dia tak makan tuan duit kita tu. Dia simpan ni. Dia tahu satu hari anak dia akan minta balik. Dia kata buruk siku tak tahulah. Tu yang kata mak. Kita semua dah jadi bapak dan jadi mak. Kita dah melalui dah. Kita kadang-kadang rasa benda tu semua. Kan? Semua manusia Allah bagi rasa benda tu. Kan?
Apa yang kita buat baik, kita akan rasa baik. Buat tak baik, kita rasa tak baik. Allah akan bagi. Dan kita keadaan dunia ni satu ya, jangan zalim sama-sama manusia. Allah bagi on the spot, Allah bagi. Kan? Minta ampun, minta ampun dah. Minta ampun juga. Tu yang hang buat kat orang dulu tu hang akan kena. Allah nak bagi rasa. Tu bukanlah Allah nak azab kan, ada. Walaupun Allah tidak sifat berdendam, Allah nak bagi manusia tu rasa. Kan? How bad is this? Kan? Jadi anak ni pun cerita kat kan. Tapi bila anak ni bahagia, bisnes maju, siapa dia bawa pergi berjalan melancong? Isteri dia. Mak jaga cucu. Allah, anak-anak, ya Allah. Raihlah mak. Sepatutnya kita bukan nak kita nak meraihkan hari jadi kita. Hari jadi kelahiran kita. Mak tu kita kena raih. Bagilah hadiah kat dia. Ni dah. Bagi kad jemputan ni. Kan? Ataupun bagi jad wish. Selamat hari jadi mak. Nak jadi apa dah, memang jadi dah hang. Hang nak jadi apa tak tahulah. Kan. Tu cerita dia. Tak masuk tajuk lagi dah, pukul 7 dah. Habis. Hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika datangnya kematian kepada seorang, akan datang terbayanglah semua perkara yang pernah dia tinggalkan atau tidak lakukan, sedangkan sepatutnya dia laksanakan. Dan bila kita dalam keadaan nazak tu, kita baru lepas kursus jenazah je ni kan. Itu dah cerita dah. Kita dalam keadaan nazak tu, hohak tu. Masa itulah datang kekesalan dia. Allah bagi rasa. Kan? Allah bagi rasa apa? Hang, pasal apa hang tak ambil kesempatan ni? Aku bagi hang hidup lama-lama. Ni hang tak buat banyak perkara ni. Hang nak mengadap aku ni macam mana ni? Allah amatlah menyesalnya ketika itu. Kan? Ada yang Allah bagi manusia ni sesal ketika tu, sesal sesalnya. Untunglah kita bila mana Allah rezekikan sentiasa menjadi baik ni. Allahu akbar, syukur banyak-banyak. Kan, syukur tu tanda apa? Kita bukan kata thank you Allah, terima kasih Allah, tak. Sujud tu sujud. Tuan-tuan, rupanya bukan saja sujud, bukan Allah suruh kita sujud saja. Dalam sujud tu kata Allah, aku hampir kepadamu. Ni dekat ni orang marah ni. Kan? Jadi minta aku makbul ketika mana sujud. Kan? Dikala sujud itulah minta. Sebab apa sujud tu? Dikala itulah kita menyatakan rendahnya diri kita. Baru kita letak diri kita tu rendah. Allah hendak kita macam tu. Allah hendak kita ni jadi humble. Bukan hamba, humble. Kan? Rendah diri. Tu yang kata sifat Muhammad tu. Allahu Akbar, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni Allah sebaik-baik makhluk lah di dalam alam maya ni, tuan. Tak pernah bangga diri, kan? Dia selalu mengadu kepada Allah, selalu menyalahkan diri dia. Tuan-tuan tengok ketika mana dia berdakwah di Taif tu, kan? Banyak saya buat cerita ni Taif ni. Sebab apa? Nabi ni sifatnya Allahu Akbar, kan? Pergi Taif tu dengan harapan apa? Berdakwah. Kan? Dakwah. Sebab apa? Nabi duk ingat ni, di Taif itu dia pernah ada satu suku yang nama kaum Sa'ad. Kan? Bani Sa'ad tu. Pernah salah seorang daripada wanita daripada situ menyusu dia. Dan pernah membesar sekali dengan anak-anak muda di situ. Kan? Dengan harapan dia kata boleh lah kot, sebab aku kenal sana. Macam kita lah. Kan? Sana dah ada kabel, kita pergi lah. Nabi pun pergilah dengan harapan. Kan? Dapat berdakwah. Jadi Nabi tak jumpa yang bawah. Nabi jumpa yang atas. 3 orang. Sebab memang fitrah manusia ni, kalau yang atas tu baik, bawah semua baik. Kan? Atas tu mengigau, bawah lagi mengigau lah. Tu fitrah manusia. Kan? Nabi pun pergi. Pergi jumpa yang nombor satu, ketua nombor satu. Ketua nombor satu tu dia kenal lah tiga-tiga ni. Tu yang dia boleh pergi. Dia kata apa yang nombor satu ni? Apalah Muhammad, tak ada orang lain ke Allah nak hantar hang? Tu dia tuan-tuan. Kan? Nabi kena pergi macam tu. Kan? Nabi pun tak pernah expect benda macam tu. Tak ada orang lain ke Allah nak hantar hang ni? Allah. Sebab apa? Dia judge the book by the cover.
Itu sebab kita jangan judge the book by the cover. Kita tengok orang tu seribai, dia kata dia ni, hai tuan-tuan, jangan. Kan? Nabi pun tak kata apa, Nabi pun berkata, dia kata apa, aku tak mau tengok muka hamam hamam belah-belah. Kan? Nabi pergi pula yang nombor dua ni. Kan? Nombor dua ni kata apa? Muhammad hamam siapa suruh ni? Siapa suruh? Siapa suruh jumpa aku ni? Aku tak mau, pergi. Pergi pula yang nombor tiga. Nombor tiga kata apa, Muhammad, kita putus darah tak ada apa. Aku pun tak mau kawan dengan hang lah. Hamba risalah ni, risalah tak betul. Kata mereka. Nabi pun tak marah, tak kata apa. Nabi pun balik. Ingat kot balik saja. Kan? Dibaling, direjam dengan batu, dengan kayu berdarah. Nabi Allahu Akbar. Bawalah diri Nabi dengan Zaid bin Harisah. Jalanlah sampai dalam ladang anggur tu. Duduk atas batu. Nabi muasabah diri dia. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Kan? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau lanati. Kan? Orang-orang Taif ni. Mereka tak tahu, ya Allah, mereka tak tahu. Aku berjanji, ya Allah, aku akan perbaiki kaedah dakwah aku. Tuan-tuan, betul dah Nabi itu. Dia kata diri dia salah lagi. Tu kita. Kan? Tu manusia yang paling hebat sekali di atas muka bumi ni, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak ada dia kata, ya Allah, Tuhan kau melanat lah semua. Dah. Tak pernah melanat orang. Itulah yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi, bila kita ada keadaan nazak itu, nazak ni apa tu, ketika sakit lah ni, nazak bila perut kita ni berombak lah. Ni roh sampai sini ni kan, rombak. Jadi pengenalan kepada orang yang nazak tu, tu kita belajar dari tu dah kan, bila roh sampai sini dia akan bunyi tuan-tuan, Allah sayang nak beritahu orang sekeliling ni, ni roh Puak Hang ni dah sampai sini lah. Bersedialah, jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia ketika mana ruh sampai sini. Duduk tepi dia. Kan? Tuh. Jangan biarkan dia berseorangan. Kemudian barulah ruh pun keluar. Kan? Tu cerita dia. Kan? Jadi, penyesalan tu sebab apa? Allah nak bagi dia rasa Allah menyesalnya aku. Tu yang minta hidup panjangkan usia tu balik. Kan? Panjangkan usia tu balik, bukan untuk beramal dah, untuk bersedekah. Tuan-tuan, betapa besar ganjaran sedekahnya, ketika itulah baru kan, baru tahu nilai dia. Tuan-tuan, manusia memang macam tu fitrah dia kan, dia tidak akan berasa kehilangan selagi mana duk congok ke depan dia. Dia rasa tak ada apa pun. Bila hilang tuan-tuan, itu sebab katalah Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, jadilah kamu seperti mana kan, hilang kamu dicari. Tu mana ni, mana ni kan. Kita tengok kita, kita dalam keluarga, kita sebagai ketua rumah tetangga, kita dengan ahli-ahli keluarga kita macam mana dia punya repo tu kan. Kita nak pergi outstation, kita pun beritahu bini kita, isteri kita, ayang, abang minggu depan kena pergi outstation 2 minggu lah. Tentu kita pun hilang. Anak kita tanya, mama, mama kan, daddy okey lagi, jangan kata papa, papa ke dana tu kan, mama papa mana, memang papa ke dana tu, daddy okey lagi, ayah ke walid lagi okey lah kan, walid lagi okey lah kan. Ni walid mana, mama walid pergi station berapa lama, 2 minggu, Allah apa ni lama sangat. Anak mana kata kita okey lah kan. Kalau anak tanya, mama papa mana, daddy mana, daddy pergi station berapa hari? 3 hari. Allah, kenapa tak pergi 3 bulan? Something is wrong somewhere, tuan-tuan. tu cerita dia kan. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan ni memang anak-anak sayang kan. Kita orang baik ni anak sayang kan. Tu cerita dia. Habis. Lihatlah apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ketika berada di ambang kematian beliau. Kata Abu Bakar kepada Aisyah kan, wahai Aisyah, perhatikan baju ini. Bersihkanlah baju ini dan kafankan aku dengannya. Kerana pakaian yang baharu itu hanya sesuai untuk yang hidup. Sedangkan aku ni di ambang kematian. Tu kata Sayyidina Abu Bakar, bapa kepada Siti Aisyah. Pesan dia tu. Wahai Siti Aisyah, ni bersihkan baju aku ni. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa kain kapan tak ada warna lain?
kot batik apa kan, batik kan. Orang kata nak pakai batik lah, kot pakai kuning ke merah lah, putih lah. Tentu kita tengok berhimpunan di Arafah tu kan, yang tengok yang duk panjat bukit tu, bukit Jabal Ramah tu, nak pi pegang batu tu saja ada lah hajat dia tu, putih je semua. Allahu Akbar tu kan. Kain pun kain yang senang koyak ni, kain belacu tu kan. Kan kita tengok kita buat pertikaian koyak, senang koyak. Sebab apa? Senanglah tu, cacing-cacing nak tebuk. Bagi sutera ni susah sikit. Allah nak kata apa? Manusia ni sama ya, kita serupa ya. Mati apa pun tak bawa, gelang tak bawa, rantai tak bawa, apa pun tak bawa, tangkai-tangkai pun tak bawa tu, spender pun tak pakai kan. Sebab apa? Anggota yang meletup dulu siapa? Kemaluan dengan perut lah kan. Tu tak ada lah aku nak pakai kot hang hebat dulu ke atas dunia kan. Tu tanam pun dalam tanah wakaf, padahal tanah dia berlung-lung dulu masa dia hidup, berlung-lung tanam dalam tanah wakaf juga. Pakai pun kain wakaf juga. Dulu kaya, tokek kain tu dia. Kan, berapa banyak gedung kain dia. Mati pakai kain orang wakaf juga. Dulu pakai dengan Gucci, dengan Lacoste, minyak-minyak wangi. Lain-lain pakai kapur barus ya, dengan serbuk cendana. Tu pun kalau ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Ha, kan? Air atar lah, minyak atar orang buh. Ha, kan? Tu Allah nak tunjuk apa? Tu saja level manusia tu. Datang telanjang, balik pun telanjang kan. Datang dulu comot, balik pun comot juga. Tapi tu sebab orang perempuan, jenazah dia tu di make up balik lah, ada buah celak, tak ada lah buah foundation pun tak ada lah, buah celak, buah sikat rambut kan, bagi nampak seri. Kita orang lelaki sikat je lah kan, kan tu. Kalau ada bedak boleh, kalau dia tanya dia nak pakai bedak kan, nak pakai apa kan. Tu sebab Allah nak tunjuk tak ada apa, kita ni tak ada apa tuan. Tanah yang selama ni kita duk hanyak-hanyak, kita duk dalam tu lah. Yang selama ni bumi duk doa kat kita ni, duk hamput kita ni. Okey, hang dah atas aku, hang jalan atas belakang aku, hang sombong lah, hang angkuh, hang tunggu hang masuk dalam perut aku esok, memang kena kenyuk lah. Allah, tuan-tuan, bumi ni tak lama, dia tunggu tak lama. 7 langkah saja orang berada daripada lubang kubur kita tu, sampailah dia. Tak percaya, try mati tengok. Memang kena amat. Kan? Sebab apa? Nabi kata, tidak ada satu manusia pun yang tak kena himpit. Semua kena. Tuan-tuan, Saidina Umar pun kena. Kita baru Haji Umar. Ha, Saidina Umar. Siti Zainab, anak Nabi Muhammad pun kena. Tapi Nabi cerita tak ada lah sampai sisi sini. Macam tuan-tuan besok lah, tak ada lah macam ni. Tulang rusuk ni. Bumi ni sekadar macam mak kita dukung lah. Kan? Alah sayang-sayang. Ha, lebih kurang tu lah. Sebab tuan-tuan orang baik. Maka jadilah orang baik. Ha, kan? Tu. Dengar macam takut lah. Ha, tu nak menakutkan orang lah tu. Kan? Supaya bertaubat cepat-cepat. Jangan dah nyawa sampai sini baru nak bertaubat. Tak guna. Memang tak ada ubat lah. Nyawa sampai sini baru nak bertaubat, memang tak ada ubat dah. Ha, kan? Jadi carilah ubat sebelum nyawa sampai sini. Ha, kan? Habis. Saidina Abu Bakar adalah orang yang paling banyak menyumbang kepada umat Islam. Segala hartanya disumbangkan untuk Islam. Sehingga di saat kematian, beliau hanya meminta dikafankan dengan pakaian yang sedia ada. Beliau meminta dibasuhkan baju tersebut dan dikafankan dengannya. Sedangkan hartanya yang lain disumbangkan kepada Islam. Lihat bagaimana pengakhiran orang soleh, sehingga di saat kematian masih sempat memikirkan amalan kebajikan yang boleh dilakukannya. Ah, tu orang soleh. Kan? Kita ni besok nak mati, jangan ada dah nama kita ni, jangan ada. Kan? Jangan duduk biar orang di atas tu duduk beramuk. Kata tak settle-settle lagi. Kan? Buat wasiat siap-siap. Buat wasiat, buat hibah. Wasiat pun bukan boleh jalan untuk on the spot kan. Kita mati baru jalan. Ha, kan. Habis settle lah. Lepas itu kita mau brief anak-anak ni. Ayah mati besok, hampa jangan duduk seronok sangat. Kan? Ha, tu. Jadi orang baik-baik. Jadi Tok Imam. Hang lah mandi, hang lah kapan, hang lah solat. Hang turun dalam liang tu. Hampa sambut bapak. Hampa perosok dalam liang tu. Ha,
Ha, kan, barulah ada dia punya tu, barulah kata oh bagusnya anak-anak tu kan. Sebab anak-anak ni bila dia doa, dia solat, dia jadi imam solat, dia doa lain tuan kan, dia doa luar, keluar daripada hati ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ni bapa aku, ya Allah, pernah mendidik kami, ya Allah, ya, peliharalah dia seperti mana dia pelihara kami, ya Allah, engkau lah satu-satu yang terbaik. Doa pun lain macam kan, imam lain pun doa juga, doa juga kan, tapi doa yang kill sekali anak-anak kan. Jemaah boleh berjurai yang mata, oh tu anak-anak dia datang hibar tu, tu dia nak cari tu. Lepas tu anak pula baca talqin, Allahu Akbar kan, tu isteri tak datang lah, sebab Allah menjaga wanita ni, Allah menjaga wanita Islam ni, Allah jaga kan, supaya isteri balu ni jangan ikut pi kubur kan, nak menjaga tu, nak menjaga orang perempuan ni supaya tidak datang fitnah. Tuan-tuan bayang tengok pasangan ni baru 3 bulan kahwin kan, lepas tu suami ni pergi kerja, accident mati, selera-lera apa tu, bini pula terketak-ketak pula nak ikut sampai ke kubur. Di kubur tu tuan-tuan, mata macam-macam mata dah. Bukan mata-mata, tu polis. Mata jelangak ada, mata ni ada. Dia tanya, yang mana satu tu? Bini ni yang Allah, yang mana? Tu yang pakai spek hitam tu. Mau ai karannya. Karan ni kita. Jadi nak pelihara fitnah. Ha, kan? Tu habis. Lihat pula bagaimana Saidina Umar memohon keampunan kepada Allah SWT di saat kematian beliau. Menurut riwayat, pada saat kematian Umar, kepala beliau dipangku oleh anaknya, lalu Abdullah bin Umar. Umar meminta anaknya supaya meletakkan pipinya ke tanah, merendah diri, memohon keampunan daripada Allah SWT. Kata Umar kepada anaknya, letakkan pipi aku ke tanah, celakalah buat diriku dan ibuku sekiranya Allah SWT tidak memberikan keampunan, keampunan buatku. Itu Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Kan? Kita duduk seorang-seorang tuan, kita kena ingat, kalau Allah tak ampun dosa aku, macam mana aku ni? Kan? Tu kita kena minta selalu. Pada saat kematian ini, Umar masih sempat lagi memohon keampunan kepada Allah SWT. Sedangkan beliau adalah antara 10 sahabat yang telah dijanjikan syurga. Tu. Nabi yang recommend. Tu. Sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga ini pada saat kematian mereka masih lagi utuh memikir sumbangan mereka untuk Islam. Bahkan memohon keampunan kepada Allah SWT. Mereka adalah watak utama yang berjuang untuk mempertahankan Islam. Namun pada saat kematian mereka turut bimbang dengan amalan mereka, lalu mereka memohon keampunan daripada Allah SWT. Itu yang telah dijanjikan syurga tu. Sentiasa takut tu. Takut-takut Allah tak ampun dosa dia. Allahu Akbar. Kan Abu Huzaifah Al-Yamani, salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Dia juga penulis rahsia-rahsia Rasulullah. Dia ada senarai-senarai orang-orang munafik ketika mana kat Madinah. Ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah. Kan, kalau ada kematian di Madinah tu, Sayyidina Umar akan tanya dia, "Wahai Huzaifah, apa kamu kata tentang mayat ni?" Kalau Huzaifah tengok senarai tu ada, dia munafik, Sayyidina Umar tak pergi. Tu. Selalu dia tanya, "Wahai Huzaifah, nama aku ada tak? Nama aku ada?" Tanya tu. Allah. Kita kalau tak tanya dah. Bukan tak ni, takut, takut-takut ada. Kan. Tanya tu takut jadi munafik. Sebab apa? Munafik ni Allah tak salai dia. Noh, ubah bawah sekali. Kan. Bawah dasar api neraka tu. Kan. Lalu bagaimana pula kita? Apakah yang telah kita perjuangkan buat Islam? Adakah sudah banyak istighfar yang kita mohon kepada Allah SWT? Istighfar. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang boleh masuk Islam ni, infak semua kata. Semua. Sayyidina Bakar semua. Sayyidina Umar. Sayyidina Osman. Semua. Kita nak masuk syurga cepat, infak kata. Duit ada RM10, bagi RM9. RM1 je kat kita. Tu. Mujahadah yang cukup kuat tu. Kan? Tu. Kita latih-latih tu. Kan? Cakap memang senang. Aku kalau aku kaya lah aku. Kalau orang Melayu, kalau tu. Dah sampai sudah.
duk kalau, kalau tak jadi juga. Kalau tu kadang-kadang boleh jadi syirik tu. Mati dah. Aku dah pesan dah jangan pergi. Kalau dia tak pergi. Tu kan. Jadi jam berbunyi kita pun berhentilah. Syarat dia menyentuh je. Ha, kan. Wallahu a'lam. Ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan tak tanya. Tuan-tuan cepat faham. Alhamdulillah. Cukup seronok kuliah sini. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asbarakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil al minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andainya engkau ya Allah, andainya engkau matikan kami, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa ya Allah setiap jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah dan yang dalam syarat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau muliakanlah kami ya Allah, jangan kau hina kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Wa ramai.